dengan menjemput kaum kerabat, rekan taulah, sahabat anda, bagi menzahirkan kegembiraan menerima anggota baru di dalam keluarga kita yang dinamakan menantu. Perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu fitrah kemanusiaan bagi memenuhi keperluan biologika, menyalurkan kehendak batinnya ke jalan yang dibenarkan oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadli wallahu wasi'un 'alim. Dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jikalaulah mereka itu miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah Maha Luas Rahmatnya lagi Maha Mengetahui. Perkahwinan adalah suatu perintah Allah dan Rasulnya, dan ia menjadi ibadat yang akan diberikan pahala sekiranya ia dilaksanakan berdasarkan hukum syarak tanpa bercampur baur dengan perkara-perkara maksiat. Perkahwinan akan menutup 1,000 pintu kemaksiatan dan membuka 1,000,000 peluang kebaikan. Dua rakaat solat orang yang beristeri adalah lebih baik daripada 70 rakaat solat orang bujang. Mandi junub kerana bersama dengan suami atau isteri itu dapat menghapuskan segala dosa-dosa kecil. Kesusahan menguruskan rumah tangga menjadi kafarah bagi isteri, dan banyak lagi peluang yang ada natijah daripada sesebuah perkahwinan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengadakan majlis walimah adalah suatu yang dituntut oleh hukum syarak. Demikianlah pendapat para ulama yang disimpulkan semuanya oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala alaih dengan katanya, "Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwasanya hukum walimah di dalam majlis perkahwinan adalah sunnah dan disyariatkan, sangat dituntut, bukannya wajib." Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan respon kepada sahabatnya Abdul Rahman yang baru menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing." Namun, dalam mengadakan majlis-majlis walimah dan resepsi perkahwinan ini, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, pastikan majlis walimah itu tidak hanya mengundang orang-orang yang kaya dan ternama sahaja, dengan meninggalkan orang-orang yang miskin yang dirasakan sumbangannya tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang bermaksud sejahat-jahat jamuan ialah jamuan walimah, yakni jamuan perkahwinan yang mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang yang fakir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Memberikan sumbangan adalah bentuk tolong-menolong yang dituntut, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sumbangan untuk perkahwinannya dengan Safiyah radhiyallahu anha. Yang kedua, Islam tidak pernah melarang untuk berhibur ketika majlis walimah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bermaksud, "Beritahulah kepada orang ramai akan nikah ini dengan pukulan gendang dan rebana." Hadis riwayat Ibnu Majah. Para sahabat, para salafus soleh juga mengadakan bunyi-bunyian di dalam majlis walimah mereka. Tetapi pastikan lagu yang dipasang bukan lagu-lagu dan muzik yang lahau, karaoke yang mengundang fitnah dengan suara anak gadis remaja yang tergedik-gedik, persembahan kugiran yang bercanggah dengan akhlak dan syariat Islamnya, apatah lagi mengadakan joget-joget lampak, majlis-majlis anak muda-mudi, dan berbagai lagi majlis maksiat yang lain.
Ingat, perkara ini akan menyebabkan ibadah walimah akan menjadi sia-sia, bahkan akan dilaknat oleh Allah, oleh Rasulnya dan para malaikat. Wallahi'azubillah minta. Yang ketiga, sudah menjadi adat manusia di mana-mana bahagian di dunia ini akan menggandengkan pengantin lelaki dan perempuan yang kita kenali sebagai upacara persandingan. Islam adalah agama fitrah yang mengiktiraf adat besar yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Tetapi harus diingat, jangan majlis persandingan itu menjadi majlis mempertontonkan aurat dan kecantikan tabarruj yang haram. Persandingan yang penuh dengan khurafat dan upacara karut marut, persandingan yang berlakunya perkara-perkara yang mungkar. Adakah patut mengandam lelaki yang haram menyentuh wanita ajnabi menghias pengantin perempuan? Adakah menepati hukum syarak seorang pengantin perempuan berinai bertatu dipertontonkan kepada orang ramai sedangkan perhiasan itu adalah untuk suaminya sahaja? Justru itu adalah lebih baik jika gandingan bride and groom itu dengan penuh kesederhanaan dan hanya untuk keluarga yang terdekat sahaja. Yang keempat, hormatilah waktu solat. Adakah tuan-tuan fikir patutkah bagi majlis perarakan pengantin dengan gegak gempita kompak diadakan ketika Bilal sedang mengumandangkan azan di masjid atau di surau? Alangkah lebih baik jika rombongan pengantin menunaikan dahulu kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersolat jamaah di masjid sebelum diarak ke rumah pengantin perempuan. Apa akan jadi kepada generasi yang membina alam rumah tangga mereka dengan melanggar waktu solat? Tepuk dada, tanyalah iman masing-masing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hubungannya itu mimbar pada hari ini menyeru kita semua agar kita dapat memberikan sumbangan dengan menyediakan generasi kita generasi yang bertakwa, bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya bermula bukan sahaja daripada pernikahan yang mendirikan rumah tangga. Ianya bermula daripada perkenalan di antara pasangan lelaki dan perempuan itu. Seterusnya membawa kepada majlis yang diadakan, iaitulah majlis resepsi perkahwinan, pernikahan dan resepsi perkahwinan yang mengikut hukum syarak. Dan seterusnya membina alam rumah tangga itu dengan penuh keberkatan dan doa daripada para alim ulama. Selamat pengantin baru kepada pendiri masjid sekalian. Semoga Allah memberkati kehidupan kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang Islam yakni yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Fusilat ayat yang ke-33. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha al-yawm al-mubarak an takshif 'anna qurbatana wa an taghfir الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله
ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin. Warda Allahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka min nabiyyika al amin wa nas'aluka bi asma'ika al husna وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامر سلطان شرف الدين إدري شاه الهاجر ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاجر. اللهم أعلم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عبد سلامر تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدري شاه الهاجر بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم عمرهما مصلحين للموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.